Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to back in my channel. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya teman. Oke, dan di video kali ini aku mau mengajak kalian semua untuk jalan-jalan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di sini ada tempat yang sangat keren guys, yaitu SLG atau Simpang 5 Gumul ya, sangat menarik pokoknya. Oke, mari kita ikuti jalan-jalan bersamaku. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay. Oke, kita review perjalanan kita. Sini SLG ya, atau Monumen Simpang 5 Gumul ya. Ini merupakan salah satu bangunan ikonik dari Kabupaten Kediri. Keren bro di sini ya, dimana bangunannya ini menyerupai bangunan yang ada di Eropa, tepatnya di Paris, Prancis, atau bangunannya namanya Arc de Triomphe ya, Paris Prancis. Lokasi di sini SLG ya, Simpang 5 Gumul ini berada di Desa Tugu Rejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, atau lebih tepatnya di pusat pertemuan kelima jalan yang menuju ke Gampang Rejo, Pagu, Pare, Pasaren, atau Ploso Klaten. Bangunan ini diresmikan pada tahun 2008 oleh bupati yang menjabat pada saat itu, yaitu Pak Sutrisno atau Bapak Sutrisno ya. Selain sebagai ikon sebuah kota, saat ini SLG mempunyai pusat ekonomi dan perdagangan ya baru di Kabupaten Kediri, sehingga diharapkan mampu membuat perekonomian Kediri menjadi semakin bertambah maju. Objek wisata ini juga memiliki fasilitas penunjang yang sangat baik jika dibanding dengan tempat rekreasi yang lainnya yang ada di Kediri. Fasilitas-fasilitas tersebut bertujuan agar para wisatawan merasa nyaman ketika berkunjung ke objek wisata ini. Tak jauh dari tempat tersebut terdapat area parkir yang sangat nyaman pastinya untuk kendaraan roda 2 atau roda 4. Jadi jika kamu tak perlu repot-repot lagi untuk mencari tempat parkir yang ada di dekat lokasi. Di sekitar sana juga terdapat gedung pertemuan dan serba guna. Dan pastinya di SLG ya, ini mempunyai fasilitas tempat ibadah ya, yang tidak jauh dari objek wisata tersebut. Tak lupa juga dengan toilet yang tersebar di sekitar bangunan untuk para pengunjung yang pastinya ingin ke kamar kecil. Monumen Simpang 5 Gumul juga merupakan tempat yang cocok untuk berfoto ria bersama dengan sahabat maupun keluarga. Sebab di tempat tersebut ya, atau bangunan tersebut, juga terdapat berbagai sarana rekreasi seperti wisata air dan pasar temporer. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same.
as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. Mungkin jika kamu ingin berkunjung dan berfoturia di objek wisata Monumen Simpang V Gumbul bersama dengan sahabat ataupun dengan keluargamu, harus tahu beberapa spot foto sehingga hasil fotomu pasti akan terlihat keren. Kamu dapat berfoto di sekitar monumen tersebut ataupun pada sarana rekreasi yang berada tak jauh dari bangunan tersebut. Kalau ingin hasilnya lebih menarik, datang saja pada malam hari. Karena apa? Karena di situ lampunya yang kelap-kelip gemerlap, yang wow, cetar membahana ya. Ini pastinya akan memberikan nilai lebih pada hasil foto kamu, sehingga akan menjadi lebih keren dan kekinian. Kamu juga dapat memotret para pengunjung yang tengah bersantai di sekitar objek wisata, namun harus izin terlebih dahulu sebelum memotret, karena mungkin saja akan timbul rasa tidak nyaman ketika kamu memotret mereka secara diam-diam. Kalau kamu belum pernah berkunjung ke objek wisata ini, lebih baik cepat deh siapkan semua rencana, buat rencana planning sini, untuk liburan di sini. Pastinya liburan kamu bersama keluarga atau sahabat kamu pastinya akan lebih menyenangkan. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Oke, mungkin gitu dulu ya review dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Pastinya jangan lupa ya, selalu dukung channel saya, Nanang El Hasima Official ya, agar channel ini semakin bagus, semakin bermutu, semakin berkualitas, dan semakin bermanfaat. Oke, kita sudahi dulu jalan-jalan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Having fun, semoga menyenangkan buat hari-hari kalian. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.